Pemirsa, PT Garuda Indonesia TBK masuk dalam daftar dari Fortune Indonesia 100 di tahun 2023, di mana Garuda Indonesia menempati peringkat ke-33 sebagai perusahaan dengan kinerja keuangan terbaik di tahun 2022. PT Garuda Indonesia TBK atau maskapai Garuda tercatat dalam daftar perusahaan terbesar di Fortune Indonesia 100 tahun 2023. Garuda Indonesia menempati peringkat ke-33. Perolehan peringkat tersebut merupakan hasil dari perhitungan dari Fortune Indonesia dengan menggunakan metodologi sesuai standar Fortune 500 Global yang telah digunakan selama hampir 7 dekade. Maskapai Garuda mencatatkan pendapatan usaha sebesar 2,1 miliar dolar Amerika pada tahun 2022 atau tumbuh signifikan sekitar 57% dibandingkan pendapatan usaha di tahun sebelumnya. Kedepan, perusahaan secara berkelanjutan akan mengoptimalkan upaya untuk memastikan Garuda Indonesia menjadi entitas bisnis yang sehat dan profitable melalui berbagai langkah strategis perusahaan. Berbagai langkah untuk mengakselerasikan pertumbuhan kinerja tersebut tentunya menjadi representasi atas komitmen Garuda yang senantiasa dapat menghadirkan layanan penerbangan full service yang semakin seamless bagi kebutuhan pengguna jasa, sekaligus diharapkan dapat turut mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Lebih lanjut, maskapai Garuda Indonesia juga terus memperkuat atau ekspansi pangsa pasar umroh dengan perluasan jaringan penerbangan Timur Tengah. Garuda Indonesia resmi melayani penerbangan langsung ke Tanah Suci dari Yogyakarta pada 12 Agustus 2023. Layanan penerbangan langsung tersebut dilaksanakan melalui rute penerbangan Yogyakarta-Jeddah yang dilayani dengan armada A330-300. Berbagai sumber, IDX Channel.